Semeru alami 8 kali gempa letusan dalam 6 jam. Gunung Semeru erupsi hari ini. Selain itu, PVMBG juga mencatat aktivitas kegempaan Semeru. Berdasar situs magma, VSI, ESDM, Go.id, tercatat 8 kali gempa letusan dan 1 gempa awan panas guguran dalam kurun waktu 6 jam. Yakni mulai 00.00.06.00 WIB, Minggu, 4 Desember 2022. Hal ini menunjukkan aktivitas erupsi dan awan panas guguran di Gunung Api Semeru masih sangat tinggi. Selain berpotensi terjadi awan panas, potensi terjadinya aliran lahar juga masih tinggi mengingat curah hujan yang cukup tinggi di Gunung Api Semeru, jelas Martanto, petugas PVMBG melalui keterangan tertulis. Martanto menambahkan, dari hasil pemantauan deformasi, masih menunjukkan terjadinya peningkatan proses suplai magma ke dalam kantong magma maupun ke permukaan. Pemantauan area panas, hotspot, menunjukkan peningkatan adanya anomali termal menjadi 15 MW di sekitar area kawah yang mengindikasikan masih adanya tumpukan material panas pada kawah Gunung Api Semeru, tambahnya.